piknik dulu. Masalah dia ni. Ini. Masalah pun di situ. Sedikit salah dari sini sempit. Kalau begini cantik, tapi masalahnya bila aku kasih masuk ini anak pula dia. Sempit pula aku. Mana idea ini yang masalah di samping macam mana kawan-kawan kamu rasa? Oke, sekarang saya kasih naik jack engine, jack gearbox sedikit. Dia ada mungkin ada luas, tapi tadi ada juga dia naik sedikit. Coba kita kasih try dulu. Oke. Harap-harap dia ada luas sedikit lah. Coba dulu. Nanti baru kasih besi. Nanti baru terus silikon, try dulu lah. Ya gitu lah. Bikin kerja rumah. Oke, boleh. Oh. Tidak, tidak.
sebenarnya kita mau luas, mau kasih ini nasi ya lo, ini nunggar deh, top buka ini kah, saya rasa ini sih lah, ini buka gabok pula kita kan, 1, 2, 3 sih lah nunggar. Oke, okay. On complete deh. Oke, okay. Kita ambil size 18. Ini yang lama kan? Pasang lagi. Oke, okay, kita standby check ya supaya dia tidak terpohon. Dan dulu bagi takalan sedikit lah. Oke, okay, gini. Oke. Okay. Nampak enggak? No. Jangan buka sudah separuh ah. Oke. Oke, kita tengok apa impact ya. Tengok sana. Kita naik. Tidak ada juga kan? Sikit ya kan? Sikit kah? Oke, okay. So macam nampak luas ke? Macam nampak, ini memang nampak luas lah. Oke, okay, kita cobaan dulu. Oke, okay. Cobaan dulu. Masuk dulu, oke. Okay. Cobaan lah, molak balik ini semua. Oke. Okay. Sama juga kena ah. Oh. Coba jack lagi lo. Pelan-pelan. Aja po ye. Tisu. Cari idea bagi saya macam mana. Cari idea. Macam mana juga. Kita buka tu. Tu sama tu masuk sama-sama tu. Katakan. Masuk. Begitu ya cara dia. Masalahnya. Ada cukup luas lah. Idea lagi.
Oke, coba lagi. Ini yang saya ambil di sana. Masuk sudah ke dari sana, coba ketinggal. Masuk sudah, itu tuh. Oke, tekan dulu. Ini yang panik turun. Kalau tekan. Begini. Masuk sudah. Oh, itu buat kan. Pasir. Lap. Tengok. Ah, dia punya teknik. Oke, terlengkap. Tempat kau terlengkap. Sudah ketemu dong. Kau pegang dulu. Silikon, bagus ya. Kau pegang. Cukup kah? Sini. Ini cukup. Sebelah sini. Nah, dong. Sini. Nah, sudah turun. Sudah turun. Kalau sini, yang kombinasi ini. Ini kah? Nah, silikon sini ngam, cukup. Ya. Ya. Ini bang, air sini. Ya, cukup, sudah. Sini? Ya, sudah. Oke, sekali. Thank you.
bos. Salah. Oke, sudah pasang semua. Bukan bilang senang juga, oh, dalam YouTube tuh saya tengok dong tidak kasih tengok ketulangan loh. Saya di sini sedikit ada ketulangan lah. Maksudnya ini dia ada satu susunan ini filter, ini tutup nih, dia ada satu standby acuan filter ini kan, lo. Jadi bila kita mau kasih masuk, kalau kita tidak kasih pasang tangki ini, dia paling terlepas. Jadi paling bagus buat macam tadi tuh, kasih masuk, lepas itu tekan, ngam-ngam dirinya acuan tuh filter, itu gitu lah. Lepas itu tekan, baru dia, kita sendiri rasa lah. Dia panen terasa tok gitu. Kalau dia terlepas, lain lah bunyi dia. Mau ngam-ngam acuan juga. Oh. Kalau di YouTube tuh saya tengok, ada yang tidak kasih tengok. Ah, ini kali saya kasih kamu tengok ketulangan dia. Ini rearnya, rearnya. Betul ketulang. Yang di YouTube ada yang saya tengok, dia tidak kasih tengok habis apa yang ketulangan. Ah, ini kali saya kasih tengok. Jadi di rumah nanti kalau siapa-siapa mau coba-coba boleh ikut sini video. Oke, jangan takut ikut ini. Pak, taruh dulu tuh filter, lepas itu tanam 2 biji nut di sini, 4 biji, lepas itu tekan. Tekan sampai dia masuk itu filter. Begitulah itu cerita dia tuh. Tidak boleh terus-terus taruh minyak ah. Kasih kering dulu tuh fit anu silikon. Tapi pasanglah, pasang duan-duan lah itu apa? Mana itu ting-tong? 10. Pasanglah duan-duan di cover. Nanti oh, nampak sampel ni kerja. Sampel, memang sampel lah. Tapi karena ada skin tingkuk. Oh, ada skin dia. Dia ada skin mati, oh. Ikat sama rata lah. Kajap. Kencang. Saya
sini belum kencang lagi. Oke. Oke, nak di sini. Pasti harus kencang. Dapat dengan proker kencang. Jangan terlalu sampai mau patah lah. Kalau mau patah, banyak nih kerja tuh. Mau purik lagi, mau turun gabok lagi, mulau betul-betul. Oke. Sekarang apa yang tinggal, kau pasang ini kau selalu. Ini kawal tu biar dia kering, nanti angker pasang semua sendiri, nanti angker isi minyak semua. Oke, kau pasang ini kawal, ini jangan pasang. Ini di kedudukan macam R tu juga, macam poton juga. L di tayar. Dia begini, begini. Ah begini, eh macam mana? Ah begini kah? Ah begini. Oke. Jadi biar dia kering dulu tu, ano? Itu nanti mounting kau kasih kata, loh, loh, loh. Ini mounting. Ada tuh semua sana. Pindik-pindik. Sebelum saya pasang ini cleaner, oke? Okay. Saya mau pastikan ini semua. Saya mau cuci-cuci, oke? Okay. Masih bersih lalang-lalang sebab ini orang pun jarang dia mau apa nih? Jarang dia cuci jin. Tapi cuci jin nih. Pakai ubat yang ngam lah, sebab kalau kita tidak tolong cuci, mana tahu dia ada orang pakai ini kereta kah, atau dia pergi bengkel lain kah. Oh, dia bilang itu wakawa gasket bucur, mau ganti, tahu-tahu sudah ganti. Jadi pentinglah juga, oke? Penting kita tolong orang spray dia, oke? Spray kasih bersih, spray dulu pakai ubat. Customer pun senang hati. Tapi kalau saya pastikan ada ini baranglah cover. Kan mangkuk supaya tidak kotor sebenarnya tempat itu yang saya utamakan, kebersihan. Oke, okay. Saya paling mau jaga kebersihannya. Kalau saya ada bengkel pun, tapi dulu saya ada bengkel tapi separuh jalan memang adalah sedikit-sedikit lah. Oke, okay. Mesin PKP begitu saya reda lah keadaan lah. PKP yang pertama tahun lalu itu membuat saya undur diri di workshop, lepas itu saya jatuh sakit. Oke, okay. Tapi sekarang saya bangkit balik. Kita sebagai manusia jangan kita kalah. Oke, okay? Kita kalah sama Tuhan saja.
Oke, saya sudah cuci pakai air. Oke, nanti dia yang penting minyak-minyak tuh sudah hilang lah. Oke, walaupun ada lagi tanah-tanah tuh, harap dia pergi kawas cuci lah. Oke, so sekarang saya mau pasang air cleaner balik supaya nanti ada mau setting lagi pasar jabok. Oke, bukan bilang terus-terus kita sudah taruh minyak, kita tidak perlu setting. Oke, mesti mau setting. Nanti saya akan kasih tunjuk aja lah. Saya pun masih belajar, saya pun masih juga belajar lah. Oke. Alright, sini semua sudah siap pasang. Kita akan pergi bagian ke dalam lagi. Oke, kita pergi start dulu dia. Mudah-mudahan tidak masalah. Check engine, cantik. Oke, pergi check anu lagi, double check lagi. Oke, semua sudah pasang. Tap 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 tap. Oke, pap 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 pap. Oke, di bawah semua. Crankcase pun sudah kuat, oke. Ini yang lama punya, oke. Ini yang lama punya buang. Tisu kita simpan, oke. Oke, kita pergi bagian dalam. Kita start dulu. Oke, bunyi engine, kita pastikan, kita pergi tengok betul-betul di bagian bawah. Oke, biar dia panas dulu, jangan dulu masuk dia. Dan memang akan ada asap ah, saya akan bagi tahu, oke. Kadang-kadang ada customer, kalau pergi yang kedai-kedai di tepi, yang kedepat ada mekanik di depan. Kadang-kadang dong cuci, kadang-kadang ada yang mekanik tidak bagi tahu aja akan basah, jadi kadang-kadang customer akan panik lah. Oke, saya ada lupa sedikit ini lah, iklim. Oke, saya akan tunggu kipas berjalan otomatis ah, saya tidak akan pasang aircon-nya. Saya kalau pasang-pasang saya tunggu engine radiator fan berjalan 2 kali atau 1 kali, itu maknanya freeze tekanan engine sudah cukup. Jadi di sana kalau tekanan cukup, kalau yang kita punya bikinan ini ada yang fail, ada yang tidak kuat, dia akan bocor minyak. Jadi saya akan tunggu kipas berjalan dulu. Oke.
Oke, baru saya akan pergi tes gabok. Oke. Oke, kipas sudah pusing ya. Kipas sudah pusing. Oke. So, saya akan kasih kamu tinggu ini gear ya. Kita tidak boleh servis terus masuk minyak tapi tidak akan pergi set ya. Oke, maksudnya mau set nih. Kita pergi masuk dalam. Tekan brake. Oke, kita pergi R dulu. Oke. Dalam masa 30 saat lah. 1, 2, 3, 4. Kita kira lah 30 saat. Ini masuk arah. Oke. Kita mau tu minyak masuk. Oke. Minyak tu, mesin tu berjalan. Pergi R. Oke. Kalau dia ada masalah wun. Kalau masalah minyak tidak cukup. Pastinya sekarang saya masuk R. Warning ada keluar. Tapi ini warning tidak keluar. Oke. Warning tidak keluar. Oke, sudah 30 saat, kita pergi N. N, mesin berjalan. Tapi kita stay. Oke, 30 saat juga dari sekarang. Sudah 30 saat, kita pergi D. Kita lepas brake. Biar ada berjalan 2 meter, kilometer jalan. Kita pergi N balik. Oke. Okay. Apa button ini? Kamu tahu kan ini button? Ini button. Kita mesti mau kasih etip dia. Oke. Okay? Saya skala. Oke. Okay. Kita kasih etip. Ini maksudnya. Lampung ini. Itu kita tidak pakai CVT system. Oke. Okay? Kita tidak pakai CVT system. Kita masuk dia. Tidak ada masalah itu. Ah, itu. Nampak itu. Oke. Okay. Pelan. Nah sama kan? Nah sama. Maksudnya kalau begitu dia pakai auto biasa, dia bukan CVT kalau kita tekan tu button. Nah, ini terus les. Tadi kalau saya tidak tekan button, dia macam auto, dia CVT system. Oke. Okay? Oke, okay, kita kasih etip dia saja. Lepas itu kita tekan brake. Masuk. Oke. Okay. Kita kasih mati dia. Oke, kita masuk mati, kita masuk di balik. Di balik kita tengok kolimeter itu macam mana. Ah, tukar gear sudah. Ah. Nampak tuh pertukaran gear, nampak tadi. Nah. Down lagi RPM. Oke, okay. Tekan brake. Kita pergi N balik. Kita pergi tekan lagi, kasih etip lagi yang bukan bukan pakai CVT. Oke, okay. Perbedaan dia. Kita masuk di. Nampak tuh. Oke, okay. Berubah dia. Oke, jalan. Nah, tinggal 2 meter kalau bisa. Dia tidak macam auto. Dia tidak macam CVT skill. Dia terus naik. Terus naik. Terus naik. Nah, itu auto biasa. Oke. Okay? Jadi, kita tutup ya. Kita kasih mati. Oke, stabil semua, tidak ada juga masalah. Oke, okay, masuk R, start. Masuk D, cantik.
L dan oke, cantik cantik cantik. Oke. D. Oke, siap sepenuhnya, besok boleh ambil. Jadi ini kegunaan ini CVT tukar minyak mesti dalam 25 km lah, paling bagus lah 25, paling cantik lah 25 km lah. Sebab ni CVT kan dia pakai rantai, jangan ikut 40 km lah. Itu manual, itu manual. Ni auto, kasih dia 25 km sebis satu kali, okay? Alright, kita jumpa lagi. Jadi kalau bilang sebis, buang minyak 25 km. Jadi kalau tukar filter tu saya rasa kasih dia 40 km lah, okay? Alright, kita jumpa lagi. Terus support channel saya supaya saya boleh pergi jauh dalam industri bikin-bikin kereta ataupun dalam YouTuber. Okay.